Persib, dan saya memerintahkan manajemen Persis untuk sangat selektif sekali dalam penjualan tiket. Ini kan wis konangan kabeh, siapa saja pelakunya, dari kelompok mana. Nanti ke depan mungkin tidak perlu diberikan tiket ke orang-orang itu. Blacklist. Nanti tapi ini nanti biar anu aja ya, ke manajemen saja ya. Itu. Kalau ada yang tiga luka kemarin itu tanggung jawab semua pengobatannya. Ada tiga luka yang luka. Ada itu ada beberapa ya. Ya jelas kami siap membantu, tapi kemarin dari laporan terakhir kayaknya enggak mau dijahit. Betul ya wes. Ya? Itu berarti kalau misalnya ada yang terluka biar kesalahan dari teman-teman yang nekat. Ya, aku tanggung jawab, manajemen juga tanggung jawab. Sekali lagi saya tidak merekomendasikan rute itu. Dari kami, dari manajemen menyarankan lewat Selo. Itu ya. Tapi ini banyak yang minta Mas Gibran sama Mas Kaisang untuk menuntut oknum yang provokator sama yang nekat lewat. Banyak yang menuntut Mas Gibran sama Mas Kaisang untuk mengusut oknum-oknum. Oh iya, udah ketahuan siapa saja dari kelompok mana sudah. Ada yang karena kecubaan menemui PLT. Oh iya, anu nanti yang berangkat biar manajemen dulu ya. Minta jelas, maaf ya Mas. Iya, saya juga ini minta maaf sekali udah merepotkan, sudah membuat suasana tidak nyaman. Ya. Udah. Dari manajemen udah siap. Nanti kalau ada yang rusak-rusak lagi laporkan aja. Kami siap bertanggung jawab. Ini dari laporannya ada berapa Mas? Ada berapa tempat yang udah rusak? Kevin udah tahu. Kerusakan-kerusakan kecil aja ya. Bukan yang kerusakan-kerusakan besar. Eh, kami siap bertanggung jawab. Mungkin akan Beraja Musti untuk ya, bukan cuma Beraja Musti aja, semua. Tapi ini biar manajemen dulu yang berangkat ya. Antisipasi ke depan, yang ke depan kan di Karanganyar ya, itu hati-hati sekali ya. Itu. Baik, jangan sampai ada kejadian seperti ini. Dari awal kami dan manajemen pasti sudah merekomendasikan rute-rute yang aman itu. Ya, dan kami pasti sudah koordinasi juga dengan pihak yang berwajib. Ini nggak mungkin apa supporter kami biarkan untuk melewati rute-rute yang sekiranya berbahaya. Silakan dinilai sendiri. Dari videonya sudah cukup jelas, kata-katanya juga sudah cukup jelas. Itu jelas-jelas provokasi. Dan sengaja kan yang sengaja. Ya itu provokasi dan ini aja apa? Pokoknya yang berwajib sudah mengidentifikasi siapa-siapa saja ya. Ya. Kecewa ya Mas? Kecewa laga perdana ya, di luar jelas main. Kita kan sudah susah payah menaikkan Solo apa Persis Solo ini ke Liga 1. Jadi perbuatan-perbuatan yang seperti itu sudah ya sudah tidak perlulah kita buat apa seperti itu. Ya. Let's go.